Ya. Oh, maaf. Maaf. Boleh tak kami nak tumpang lalu? Terima kasih. Oh, itu dia. Kakak, maksud saya Permaisuri. Saya lagi perkenalkan ini Putra Hans dari Pulau Selatan. Maaf, tuanku. Kami nak restu dari awak. Untuk perkahwinan kami. Perkahwinan? Ya. Maaf, Ana. Kakak keliru. Kami berdua tak bincang dengan terperinci lagi. Kami perlu beberapa hari untuk rancangkan majlis. Mestilah ada sup, daging, ais krim dan... Tunggu, kita akan tinggal sini? Sini? Ya, dah semestinya lah. Ana? Oh, kita boleh jemput semua bawa untuk apa? Tinggal bersama dengan kita. Tak. Bilik banyak. Tunggu, so, kalau... dengar sini. Tak ada abang akan tinggal sini. Tak ada siapa akan berkahwin. Tunggu, apa? Boleh kita bercakap sekejap? Sendirian? Tak. Apa saja kakak nak cakap, kakak boleh cakap depan kami berdua. Baik. Awak tak boleh kahwin lelaki baru jumpa. Boleh, kalau ia cinta sejati. Apa awak tahu tentang cinta sejati? Lebih dari kakak, yang kakak cuma tahu hanyalah pinggir kau orang. Awak minta restu kakak, tapi jawapan kakak ialah tak. Kakak nak minta diri. Tuanku, kalau saya boleh... Tak perlu dengan awak patut pergi. Jamuan suruh tamat tutup pagar. Baik, apa? Kakak, tak, tunggu. Bagi balik sarung tangan. Kakak, tolonglah. Saya tak boleh hidup macam ni lagi. Jadi pergilah. Apa salah saya pada kakak? Cukup, Ana. Tak, kenapa? Kenapa jauhkan diri dari saya? Kenapa sembunyikan diri dari semua orang? Apa yang kakak takut sangat kakak ni? Kakak kata cukup! Ilmu sihir. Saya tahu ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Kakak.